Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jujur aja, hari ini terlalu pagi banget untuk record. Tapi gak apa-apalah, demi membawakan spoiler yang gokil ini. Bahkan spoiler ini ya, membuat banyak orang yang telah beli poster limited edition dari toko ini ya, bakal senyum-senyum sendiri. Oke, tanpa Mr. K banyak cici cuit gak jelas, monggo enjoy spoiler time-nya, oke? Let's go! Judul chapter 1051, Sang Shogun Negeri Wano, Kozuki Momonosuke. Cover judul masih diisi cover story dengan memperlihatkan pelarian Girma Double Six dari World Cake Island. Nah, sekarang kita ke spoiler utama. Hampir semua halaman melanjutkan cerita di chapter sebelumnya. Kini ya, Momonosuke memberikan pidato luar biasa kepada seluruh penduduk negeri Wano. Dia juga bilang kalau dia akan menjadi Shogun terbaik yang pernah dimiliki oleh negeri Wano di masa depan. Dan akhirnya Momonosuke resmi menjadi Shogun negeri Wano Kuni. Lalu Momon pun pindah ke flashback Tama. Di kisah balik Tama ini, kita belajar kalau kekuatan buah iblis Tama hanya bertahan sampai 1 bulan saja. And finally, ke bagian paling menarik, Yamato berkata kepada semua kru gila kalau Kozuke Oden akan bergabung di kapal mereka. Beberapa kru gendeng kita yang mendengar itu, ada yang bahagia dan ada yang terkejut. Hayo, siapa nih yang senyum-senyum Yamato join nih? Oke, okay? No breaks next week, oke? Okay? See ya!